أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وبعد كم مسلمين كم مسلمات صحابة فقو النين عند رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين كما لكتا شكر كتا تحميد كتا كبال الله سبحانه وتعالى كرنا دنان نعمات كارونية نقرة dan pemberian Allah سبحانه wa kita masih dapat meneruskan kehidupan kita sebagai abdi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan penambahan umur usia ini hendaknya kita tambah pula dengan penambahan amal dan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan hendaknya kepada uswah kita. Kepada kuduah suri tauladan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan allahumma salli ala sayyidina muhammad dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh mudah-mudahan semua kita hendaknya tergolong sebagai hamba Allah yang abdan syakura dan tergolong pula kepada umat rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat daripada beliau amin ya rabbal alamin kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah kembali kita akan meneruskan kajian nasiatul ibad yaitu untaian mutiara nasihat hikmah yang berisi ya panduan peringatan serta nasihat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Insyaallah kita akan lanjutkan ya dengan makalah yang berikutnya yaitu tentang ya pentingnya menjaga lisan menjaga lidah Disebutkan yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih Fa yaqulu ya rab لما عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح. فيقال له خرجت منك كلمه بلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، واخذ بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام. وَوَعِزَّتِي لَا أُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا بِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ subhanahu wa ta'ala Disebutkan يُعَذَّبُ Bahwa kelak ya, Di antara banyak anggota tubuh Nanti yang akan diazab ya dengan azab yang luar biasa pedihnya bahkan azab ini tidak diberikan ya ke anggota tubuh yang lainnya apa dia anggota tubuh yang akan diazab dengan azab yang pedih tersebut yaitu yu'azabul lisan yaitu lisan kelak akan diazab ya dengan azab yang tidak ada anggota tubuh yang lainnya akan diazab ya yang lebih pedih daripada azaban yang diberikan kepada lisan tersebut. Fayaqulu ya Rabbi. Maka berkatalah lisan itu. Lima azab tani bi azabin lam bihi syai'an minal jawarih. Ketika itu lisan pun berkata. Ya, Wahai Rabb, kenapa engkau mengazabku dengan azab? Ya. Yang tidak diazab anggota tubuh yang lainnya melebihi azab yang terhadapku. yang diberikan kepadaku minal jawarih. Fayuqalu lahu kharajjat. Fayuqalu lahu kharajat minka kalimatun. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun berkata dan menjawab, ya. Kharajat minka kalimatun. Kenapa engkau diazab dengan azaban yang begitu pedih? Ya. Dan azab yang pedih tersebut tidak diberikan kepada anggota tubuh yang lainnya. yaitu kharajat minka kalimatun ardi wa yaitu karena lisan engkau telah keluar darimu yaitu keluar dari lisan kita satu kalimat yang mana kalimat tersebut bahkan sampai kepada mashariqal ardi ya ke timur bumi wa bahkan kalimat tersebut bisa sampai ke barat bumi Ya. Apalagi dalam konteks hari ini kalau kita lihat ya bagaimana sosial media ya seorang anak kampung yang berada di pedalaman yang paling dalam hanya dengan berbekal smartphone-nya ya berbekal dengan paket datanya dia bisa menulis, dia bisa berkata-kata dan dalam video yang dia buat dalam hitungan detik ya bahkan kalimat tersebut kata-kata tersebut bisa dilihat, bisa diunduh, bisa disaksikan, bisa didengar, bisa dibaca oleh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Satu kata yang sederhana, yang singkat, yang pendek yang dilafazkan oleh seorang anak manusia yang berada di pedalaman bisa diakses, bisa didengar oleh orang yang ada di jauh di hujung dunia sana. Ya. Kharajat minka kalimatun balagat ardi wa magharibaha Satu kalimat yang keluar dari lisan, dari lidah yang kemudian sampai kepada ya, timur bumi dan sampai ke bahagian barat bumi yang kemudian kalimat yang keluar tersebut mengakibatkan fasufika bihaddam mengakibatkan pertumpahan darah maka saudaraku berapa banyak ya karena satu kata satu kalimat terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin karena satu fitnah ya karena satu ghibah karena satu gunjingan ya itu mengakibatkan kemudian pertumpahan perselisihan perdebatan ya. di antara dua kaum muslimin bahkan mengakibatkan pertumpahan darah di antara dua suku dua kelompok manusia bahkan dua bangsa yang berbeda Fas, fasufika bihadam jadi satu kalimat yang keluar dari lisan yang tidak kita timbang, yang itu mungkin tidak fakta, tidak benar, itu mengandung fitnah, tidak pernah si Fulan mengatakan kalimat tersebut, lalu kita sandarkan kepadanya. Ya. Lalu kemudian, fasufika bihadam al -haram. dengan kalimat tersebut terjadilah perpecahan terjadilah perdebatan bahkan mungkin bisa mengakibatkan pertumpahan darah hilangnya marwah hilangnya harga diri hilangnya ukhuwah ya. itulah diantara faktor kenapa kemudian lisan lidah manusia itu bisa diazab dengan azab yang pedih yang luar biasa kemudian yang berikutnya bihal mal al haram karena kata yang terlafaz dari lisan kita karena kalimat yang keluar dari lidah kita kemudian bisa mengakibatkan seseorang itu diambil ya hartanya atau mengakibatkan orang lain untuk mengambil harta yang bukan haknya secara haram karena apa? Karena mungkin rekomendasi mungkin karena pandangan mungkin karena kalimat yang kita berikan tentang seseorang yang itu tidak ada dasar, yang itu adalah fitnah. Kemudian karena fitnah tersebut, hak orang tersebut diambil, dialihkan kepadanya. Maka begitulah luar biasanya lisan yang menjadi sebab kelak dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wantuhi ka bihal farju al haram. Boleh jadi juga karena lisan, karena pandangan, karena kalimat yang keluar dari lisan kita sehingga seorang manusia kemudian diambil kehormatannya apakah dia laki-laki ataupun seorang wanita kemudian direnggut kemuliaannya kehormatannya marwahnya kenapa karena satu kata yang mungkin terlafaz dari lisan kita dari lidah kita tentangnya saudara, -saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka Allah kemudian mengatakan fawa'izzati maka demi kemuliaanku La'uzzibannaka maka sungguh aku akan mengazabmu wahai lisan wahai lidah yang tak bertulang tersebut yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah yang bisa mengakibatkan kemudian seorang mengambil harta saudaranya tanpa hak yang kemudian bisa mengambil kemuliaan kehormatan marwah saudaranya la'uzzibannaka bi'azabin la'uzzibu bihi syai'an minal jawarih yang kata Allah Ya, maka sungguh aku akan mengazabmu dengan azab yang mana azab tersebut tidak kuberikan berikan kepada anggota tubuh yang lainnya. Ke muslimin, ke muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ini memberikan kepada kita pengajaran hikmah i'tibar agar sama-sama kita kemudian mengawal, mengontrol lisan kita ya, apalagi sampai menjerumus kepada menfitnah saudara kita, ya menisbahkan satu perkataan, satu perbuatan yang tidak pernah dikatakannya, tidak pernah dia lakukan lalu kemudian kita menisbahkan kepadanya. Maka kemudian dengan kata-kata fitnah tersebut terjadi pertumpahan darah, ya. Terjadi kemudian hilang marwahnya, terjadi kemudian perseteruan, hilang ukhuwah antara saudara kita. Kemuslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sebagai orang yang beriman Ya, perlu berhati-hati dalam mencerna setiap ucapan perlu kemudian waspada untuk mencerna setiap perkataan yang datang kepada kita tidak kemudian bermudah-mudah menerimanya, tidak pula kemudian bermudah-mudah untuk menolaknya maka ada yang disebut dengan tabayun, ada yang disebut dengan cross dan check pastikan siapa yang berkata-kata kalaulah seorang tersebut track recordnya terbiasa menambah-nambah perkataan membuat-buat perkataan atau mungkin berbohong, maka di situ sebagai orang yang beriman kita perlu hati-hati, perlu waspada, tidak bermudah-mudah menerima, ya, menelan setiap ucapan yang keluar dari lisannya, karena besar kemungkinan, ya, orang yang berbohong, yang terbiasa berbohong, maka dia akan melakukan perkara yang sama. Maka sebagai orang yang beriman perlu kita bijak, perlu kita mawas diri, perlu kita hati-hati, tidak mudah percaya dengan perkataan seseorang manusia, tanpa kemudian ya, kita memastikan terlebih dahulu kebenaran, maka dalam aspek ini maka perlunya disebut dengan husnuzan. Ya. Kalau ada orang yang menciptakan tentang keburukan, maka jangan cepat ya, diaminkan, ditelan, dipercayai, maka kedepankan terlebih dahulu husnuzan. Yang dengan husnuzan tersebut, kemudian kita memastikan terlebih dahulu, melakukan tabayun, melakukan cross cek terlebih dahulu baru kemudian kita mengambil tindakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikatakan pula dalam kata mutiara salamatul insani fi hifdzil lisan bahwa keselamatan ya seorang anak manusia itu di antaranya terdapat ya dalam bagaimana dia menjaga, mengawal, mengontrol lisannya. Makanya ada istilah mulutmu adalah harimau maka melalui ibadah puasa Ramadan yang mulia ini kita jadikan sebagai ya, momen untuk kita melatih menjaga lisan untuk tidak berkata sesuatu kecuali yang baik apalagi kalau terjerumus kepada fitnah ya karena fitnah tersebut al fitnatu min minal qatli ya bahaya daripada fitnah itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan ya mudarat dari fitnah mungkin satu kata satu kalimat yang pendek yang kita ucapkan ya, ya tanpa memikirkan kemudian mudaratnya itu bisa tidak hanya mengambil marwah tidak hanya menghilangkan kehormatan seorang manusia bahkan dia bisa mengakibatkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.